Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ini kita di Terminal Probolinggo. Itu ada unit banyak di sini lagi istirahat. Nah, ini yang arah Surabaya ada Patas Cipto JM di depan. Yang arah Jember ada Patas A3. Nah, itu bumelnya yang arah Malang ada Kas Green Nissan CB itu. Bodi New Armada klasik. Ini kondisinya cukup sepi penumpang, teman-teman. Jadi mungkin dimaklumi ya, karena awal Ramadan. Nanti kalau sudah akhir Ramadan mungkin banyak penumpangnya. Berangkat Pak Wardi? Oke. Sepeda apa? Mobil apa? Sepeda motor. Oh, oke. Okay. Itu lepas tongas. Nggih. Atas-atas Pak Wardi. Halo. Atas-atas. Nah, ini drivernya 7502 UR Pak Wardi, guys. Mau berangkat melanjutkan perjalanan ke Jember. Nah, ini Cipto GM-nya arah Surabaya ya. Bodi VDL Piala Mas. Itu yang Patas Malang Akas Green. Akas Green. Di New Armada. Nah, Kas A3-nya berangkat menuju Jember. Monggo. Pak Pardi selamat jalan. Pak Pardi berangkat ya, arah Jember. Itu ada penumpangnya, Pak. Sebentar. Itu ada Tentrem ATB arah Malang, guys. Itu ada Tentrem. Tentremnya arah Malang dari Jember ya. Bodi Max Hino AK8. Lumayan banyak ya penumpangnya. Ini biasanya operan dari Jember turun Probolinggo lanjut ke Surabaya atau Situbondo ya biasanya. Sekarang Tentrem sudah ngisi ATB ya di jalur Jember Malang atau sebaliknya Malang Jember. Ada beberapa treknya yang sampai Banyuwangi, cuma sepertinya banyak yang berhenti di Jember ya teman-teman. Hino AK8 mantap ini peremajaannya Tentrem di jalur Malang Jember pakai ATB. Sekarang Hino AK8 Max ini kan sekitar tahun 2014. Itu Kas A3-nya masih menaikkan penumpang di depan terminal ya. Oh, langsung teman-teman berangkat. Tidak sampai 5 menit parkir di Probolinggo. Langsung lanjut ke Malang. Penumpangnya tidak banyak ya, tapi mungkin karena istiqomah ya, jadi banyak penumpang langganannya. Arah ke Malang Tentrem ini. Nah, yang ngisi Nissan CB-nya Kas Green ini arah Malangnya. Nah, itu ada exhaust di belakang teman-teman. Entah Hino RG, entah Hino RK Turbo itu. Arah Surabaya, ya. Pakai treknya Kemenangan kayaknya. Tapi yang jalankan ini sebenarnya, oh Sabarinda. Sabarinda 88, yang jalan sebenarnya adalah Indrapura ya teman-teman.
dulu bis, apa istilahnya, bis pariwisatanya Hasti diborong sama sama Indrapura untuk jalan Surabaya Probolinggo atau Probolinggo Surabaya. Nah, itu ada bis mana itu barusan berhenti di depan terminal, sepertinya arah Jember ya, dari arah utara ke selatan. Itu ada KSNR juga, kayaknya tujuan Madura, KSNR-nya Sumber Kencono sepertinya ya teman-teman. Oh iya, arah Surabaya Madura Probolinggo Pamengkasan. Ada Mila Patas Malang juga, itu barusan tiba. Sabar indahnya berangkat teman-teman. Jadi sabar indahnya berangkat disundul sama KSNR. Teman-temannya juga berangkat, tidak kelihatan, berangkat ke arah Malang. Oh ya, Akas Green-nya juga berangkat ke arah Malang ya teman-teman. Atas Malang. Akas Green-nya berapa orang penumpangnya guys? Sepi sekali guys. Sepi penumpang guys. Itu patas lajunya body legacy Hino AK8. Mesinnya pakai Hino AK8 body legacy ya. Legasi Laksana ya, old legasi, belum yang SR1 ya. Ini AK4-nya lumayan, dia pakai intercooler, masih intercooler, body concerto, tapi lampunya sudah rombak jeba 1 ya teman-teman. Kalau tidak salah ini jambu nada. Ini mulai mendung ya teman-teman, mulai mendung sayangnya. Oke, terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe channel Muhammad Syamsul Hidayat. Semoga semakin berkembang teman-teman.